Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kapanpun saudara-saudara membuka video pembelajaran ini, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahman Widayat, sebagai pengajar mata kuliah Kebudayaan Jawa di Program Studi Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain sebagai pendahuluan atau awal saya menjelaskan atau berangkat dari ungkapan bahwa wong Jawa hilang Jawani atau orang Jawa kehilangan budayanya. Saat ini semakin banyak orang Jawa yang tidak mengenal budaya Jawa dan semakin sedikit yang memahami dan lama-lama bisa jadi akan hilang. Ketika kehilangan budaya berarti tidak mempunyai budaya. Baik itu hilang karena kita mengabaikan, atau hilang karena diambil oleh orang lain, atau bangsa lain. Tidak mempunyai budaya ibarat seperti orang yang tidak tahu asal-usul, tidak tahu asal-usul seperti orang lupa ingatan. Oleh karena itu, budaya yang sudah kita miliki kita jaga supaya tidak hilang, dengan cara mempelajari budaya Jawa agar tahu asal-usul. Dan tidak menjadi orang yang lupa ingatan. Persoalannya adalah, apa itu kebudayaan Jawa, mengapa mempelajari kebudayaan Jawa, bagaimana mempelajari kebudayaan Jawa. E, metode pembelajaran ini dilakukan dengan e, video ini sebagai pengantar yaitu mempelajari setelah mempelajari materi video ini mempelajari materi-materi materi selanjutnya kemudian juga membaca buku-buku referensi yang dianjurkan dalam video ini kemudian mengerjakan tugas yang ada relevansinya dengan kebudayaan Jawa sekarang kita coba membahas tentang kebudayaan Jawa budaya adalah cara hidup cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun. sementara itu kebudayaan Jawa, ya, kebudayaan adalah buah pemikiran, kerja, karya yang dilakukan itu dengan proses belajar, jadi tidak berhubungan dengan naluri. Ya. Sementara Jawa sendiri adalah secara wilayah meliputi daerah Pemalang, Demak, ya, Kudus, Surabaya, Madiun, atau jumbang, ya. kemudian ada Banyumas, Yogyakarta, Surakarta dan Banyuwangi, sementara unsur-unsur kebudayaan itu ada sistem religi dan upacara keagamaan, kemudian sistem dan organisasi kemasyarakatan sistem pengetahuan bahasa, kesenian sistem mata pencarian hidup sistem teknologi dan peralatan, sementara itu wujud kebudayaan adalah berupa konsep perilaku dan artefak-artefak sedangkan wilayah budaya ini budaya kejawen itu meliputi Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang dan Kediri. Kejawen adalah sinkretisme budaya dari budaya lokal, budaya yang asli Jawa, kedatangan Hindu-Buddha, kemudian Islam dan budaya budaya kolonial yang ada di Indonesia. Sementara itu budaya Jawa juga ada yang di luar wilayah administratif. Jawa dan di luar wilayah budaya Jawa yaitu di daerah Suriname di Amerika Latin yang di sana mempertahankan budaya Jawa yang dibawa oleh orang-orang pada saat itu di sana dipekerjakan di perkebunan-perkebunan ada juga uh, di Kalidunia Baru sementara itu struktur masyarakat Jawa ini menurut Sartono Kartodirjo ini penggolongan priayi di daerah Kerajaan Jawa Surakarta dan Yogyakarta ini di masa kerajaan ada keluarga dan kerabat raja. Ya. Ini termasuk priayi luhur atau bendoro. Kemudian yang bekerja di istana sebagai di dalam adalah priayi cilik atau kecil. Pada saat masa kolonial yang bekerja di kantor-kantor pemerintah Hindia Belanda juga disebut priayi, tapi digolongkan dalam e, priayi cilik atau kecil. Nah, kebudayaan dalam pengertian sempit adalah kesenian. Ini yang menarik dalam konteks di Fakultas Seni Rupa dan Desain, kemudian juga berhubungan dengan prodi-prodi yang ada di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kemudian dalam konteks seni ada seni rupa, seni pertunjukan, seni musik, seni sastra. Ya. Sedangkan seni rupa ada lukis, patung, keramik, ya. ada eh, grafis murni. Kemudian yang dalam kria ada kria tekstil, kulit, kayu, logam. Di bidang desain ada desain interior. Desain komunikasi visual, kemudian desain produk. Nah, ketika saya mengajar di program studi desain interior, kebudayaan Jawa itu saya cari relasinya dengan uh, desain interior. Nah, untuk awalan sebagai pengantar, di interior itu mempunyai pengertian bagian dalam dari sebuah bangunan. Ya, jadi, bangunan di Jawa, bangunan tradisional itu meliputi rumah tinggal, kemudian ada. Bangunan untuk kepentingan pertemuan berupa pendopo yang berdiri sendiri, dan juga ada tempat ibadah atau masjid. Nah, rumah Jawa itu, kalau kita melihat strukturnya, ada pendopo, ada peringgitan, ya, ada lokang-lokang itu tempat pemberhentian kendaraan di antara pendopo dan dalem, di antara pendopo dan peringgitan. Ya. Kemudian, ada peringgitan tempat pertunjukan wayang kulit dan ada dalem. Sementara itu ada gandok kiwo, gandok tengen, ada pawon, ada pekiwan. Pekiwan itu e, sumur dan kamar mandi. Nah kalau kita melihat di interiornya yang paling menarik di rumah Jawa itu ada di dalam sebenarnya. Di sana ada sentong tengah, sentong tengen, dan sentong kiwo. Sentong itu kamar ya. Sentong tengah itu disebut juga kerobongan tempat e, tinggal Dewi Sri, Dewi Padi, Dewi Kesuburan. Nah di sentong tengah inilah E, kamar yang tidak digunakan untuk tidur tuan rumah, tetapi dihias dengan indah, e, digunakan dipersembahkan untuk Dewi Sri. Digunakan juga untuk tidur malam pertama pengantin adat Jawa. Ya. Setelah itu, hanya digunakan untuk e, tempat tinggal Dewi Sri. Nah, apa sebenarnya isi dari rumah Jawa itu? Rumah Jawa itu banyak, ya. Kalau kita lihat. E, Damar, Damar itu lampu ya, lampunya itu jenisnya luar biasa banyak dan tidak sekedar penerang di dalam rumah, tapi juga punya makna simbolis ya sebagai pelita, lambang kehidupan. Kemudian abrak, nah ini istilah abrak ini mungkin bagi generasi muda cukup kurang familiar, tapi itu sebenarnya adalah mebel. Di sana ada almari, meja, kursi, rono, rono ini adalah tempat untuk Uh, untuk aling-aling, untuk menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin dilihat. Kemudian ada tempat tidur, resban, dan lain-lain. Nah, kalau abrak, meja kursi itu termasuk abrak, nah benda-benda seni itu disebut barang kagunan. Di sana ada patung Loro Blonyo, simbol uh, Dewi Sri dan Raden Sadono yang selalu ditempatkan di uh, depan kerobongan rumah Jawa. Ada juga uh, Patung kepala kijang, ada lukisan kaca, kemudian ada e, tombak, ada songsong atau payung, dan juga ada watang. Jadi watang itu digunakan untuk latihan perang-perangan, jadi tidak ada mata tombaknya. Berbeda dengan tombak. Kemudian mengapa mempelajari kebudayaan Jawa? Ini sangat penting bagi generasi muda sebagai pewaris, ya, pewaris warisan budaya nenek moyang sebagai pewaris tanpa surat wasiat ini e, generasi muda Jawa harus menerima warisan dari nenek moyangnya dan juga e, kebudayaan Jawa ini e, kurang mendapat perhatian dari generasi muda yang sebenarnya generasi muda itu punya tugas tentu saja tanpa surat tugas untuk melestarikan budaya Jawa. Ada yang kurang bangga terhadap budayanya sendiri ini banyak ya. Yang kurang bangga, kurang percaya diri terhadap budaya Jawa sehingga mengabaikannya. Namun, ketika diklaim oleh orang lain atau bangsa lain, ini orang-orang Jawa banyak yang kebakaran jenggot, walaupun tidak memelihara jenggotnya. Bagaimana mempelajari kebudayaan Jawa? Tentu saja harus memahami konsep-konsep kebudayaan Jawa, Memoha memahami pola perilaku e, budaya Jawa, dan tentu saja memahami. Paham betul bisa mengembangkan artefak-artefak budaya Jawa, dan kemudian dalam konteks program studi saya, desain interior bisa menerapkan unsur-unsur budaya Jawa, khususnya pemikiran atau konsep-konsep pola perilaku dan artefak dalam interior rumah dengan tema Jawa. Sebagai penutup, ini simpulan penting untuk mempelajari budaya Jawa dalam berbagai konteks. Di fakultas kami tentu saja eh, program studi desain komunikasi visual akan khusus mempelajari budaya Jawa yang berbeda dengan interior, demikian juga eh, kriya tekstil, seni rupa murni, eh, lebih mengkhususkan yang ada relas relasinya dengan program-program studi tersebut. Ya. Kemudian eh, dengan tujuan agar budaya Jawa tetap lestari. Sarannya, generasi muda harus mengenali kebudayaannya. Karena tak kenal maka tak sayang. Jika tak sayang, tinggal menunggu waktu saja bahwa budaya Jawa akan punah. Jadi Wong Jowo ilang Jawa ini. Jadi budaya Jawa itu harus dilestarikan dengan cara mempelajari budaya ya budaya Jawa. Ada juga eh, budaya Jawa tanpa dilestarikan pun akan lestari muncul sendiri. Jadi contohnya adalah budaya nyinyir ya seperti yang dilakukan oleh Butejo itu tidak usah dilestarikan akan lestari sendiri. Saya kira itu kemudian buku-buku yang saya sarankan untuk dipelajari adalah satu perkembangan peradaban priayi ya, ini oleh Kartodirjo ya Sartono Kartodirjo kemudian manusia dan kebudayaan di Indonesia oleh Kuncoran Ningrat yang di sana ada tulisan Kodiran tentang kebudayaan Jawa, kemudian juga uh, Kuncono Erat menulis buku tentang kebudayaan Jawa ini sangat perlu untuk dipelajari. Kemudian juga buku Java Style di sana ada artefak-artefak uh, berupa foto-foto, gambar-gambar yang sangat menarik untuk mengenalkan uh, generasi muda pada budaya Jawa. Saya kira itu sebagai pengantar untuk selanjutnya nanti mengikuti materi-materi kuliah berikutnya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, bilahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.